Swan Lian. Kita masih di quest Chen Yu yang Ancient Brocket. Ngumpulin spirit orb. Mulai yang paling deket aja ya. Jadi tugasnya tuh nyalain ini ya. Nyalain orb ini ya, jet warna hijau ini. Nyalainnya itu kayak disiram air itu ya kan. Disiram pakai itu, ada kayak air terjun Anemo. So, ini harus nyari yang itu dulu ya. Oh, kosong semua ya, Cuk. Itu harus ditembakin ke sana ya. Oke, dua itu harus diturunin. Ini harus diambil ya. Ini harus diambil, nabrak, terus kita lempar ke sana juga. Sebetulnya gampang banget ya gak sih? Dan kesiram ya. Udah kesiram ya. Kesiram terus kita ambil. Ada precious. Definitely write this off as incidental gains. Kemarin juga banyak banget orang nanya ini cara bukanya gimana ya. Terus yang sini. Padahal itu part dari quest ya kan. Ini gimana nih? Ada patung ini ya. Dia tenggelam. Ini bisa kita klik. Oh, buat pindah. Oh ya, itu dia bisa dipindah ya. Kita pindah ke sini. Apa yang terjadi? Gak terjadi apa-apa. Kita ambil patungnya, floating stone platform. Harus ditempel di sini kah? Atau yang belakangnya coba di sini. Oh ya, bener. Terus kita ambil mutiaranya atau apalah itu namanya. Tempel sini. Selesai. Kita ambil juga. Terus sisa satu. Ada yang lucu. Ini gimana nih? Ini bisa langsung diambil, wah. Wah. Ya sih. Kita ambil dulu ya. Terus kita langsung pasang aja ke sana. Ini kita ambil juga, pasang ke sini. Selesai ya? Anjir, gitu doang. Definitely write this off as incidental gains. Ya, seperti biasa, kalau lagi ada lantern tahun baru Imlek, pasti kalau ada ekspansi map-mapnya pasti gampang banget. Selalu dari dulu kayak gitu. Midnight Phantasm. No, my soul. Terbaru. Teamwork is dreamwork. Definitely write this off as incidental gains. Baiknya gimana lagi? Terus ditempel ya di sini ya. Satu. 2, 3.